Hujan sahabatku, ini lagi perjalanan menuju kampung Cipongpok sahabatku, dan kita berteduh dulu di sini sahabat ini. Tuh, hujannya deras sekali sahabatku. Dan kebetulan ini ada warga di sini berteduh juga sahabatku. Assalamualaikum, Pak. Aduh, punten Pak, ngawak-ngawaktosna. Pemirsa sarang saha? Pak Ahmad. Sarang Pak Ahmad. Orang paling mana Pak? Oh, orang daerah Legok Memet. Oh, Legok Memet. Katanya ini sama Pak Ahmad, sana orang Legok Memet, sahabatku. Pami ieu ka canakna ka palih mana ieu teh? Oke, Desa Banu Ati, ka canakna ka Legok Memet. RT-na RT Cipongkok. Oh, ka sahabatku. Ini kampung Legok Memet, sahabatku. Desa Banu Ati. RT-nya ke bawah ke dusunan Cipongpok katanya sahabatku. Kecamatan masih Taraju nya Pak ya. Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Dan ini kebetulan saya lagi berteduh sahabatku. Kebetulan nih hujan deras tuh. Saya berteduh di sini sahabatku, dan ada warga namanya Pak Ahmad ini. Orang asli Legok Memet ya. Pak Ahmad. Hujannya lumayan deras sekali sahabatku. Dan coba lihat di sekeliling saya ini, berkabut sahabatku tuh. Ke kampung Cipongpok sahabatku, Desa Banyu Asih, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya sahabatku. Ada gadis desanya sahabatku, coba lihat. Dan ini sahabatku, kalau di tempat saya ini namanya uluku sahabatku. Uluku alat untuk membajak sawah sahabatku. Cuman ini masih pakai cara manual sahabatku, pakai kerbau. Dan yang di bawahnya ini tuh, ini garu gagaruan namanya sahabatku. Perjalanannya sahabatku, dan seperti biasa di perkampungan identik ditanami dengan tumbuh-tumbuhan seperti ini sahabatku tuh. Ada yang nanam singkong sahabatku. Ada rumah sahabatku kayaknya di depan.
banget sahabatku, ini perkampungannya, rumahnya masih gigih pada panggung ada sahabatku, dan ada yang semi permanen juga sahabatku. Coba lihat sahabatku, ini bawa pakan untuk kerbau kayaknya sahabatku, gak tahu buat kerbau atau buat kambing sahabatku. Kebanyakan di sini memang udah pada permanen sahabatku rumahnya seperti ini. Ada yang semi permanen sahabatku. Semi permanen sahabatku, tapi mantap, keren juga. Sahabatku coba jalannya ini sahabatku. Coba jalannya sahabatku, lihat menanjak sahabatku, tadi saya dari atas itu sahabatku, dan kayaknya di depan ini ada perkampungan lagi sahabatku, gak tahu masih ke bawah ke Legok Memet apa ini kampung apa namanya sahabatku. Aduh mantap banget sahabatku, cuma ini coba lihat sahabatku, rumahnya itu sahabatku tuh di antara pesawahan sahabatku, keren banget ini. Mak, Damang, ngiring amengan kepada dia sih kan, Mak. Ah, Damang, ah. Aduh, si bapak pun tanah. Ngiring ada malu ya sih kan dia, konten. Kami itu kacana kemana, Pak, itu? Ya, Banyu Asih. Banyu Asih, kampung mana namanya, teh?
kampung Cipongkok. Oh, Cipongkok ya teh. Ciparada itu. Mohon. Kami ka ditu na pun tuh pintunya. Oh. Oh, oh kacisan tadi kapal ditu mah. Mohon. Rawasin sih, dengannya perkampungan anak, aduh. Konten kamu kanan awan. Di na YouTube, Pak. Mohon. Na YouTube. Rasain kayak balik ke Pali Dehlas, kenapa? Bentar ya. Nah, sahabat ini saya berada di kampung Cipongkok sebetulnya. Dan ini sahabat tuh jalannya seperti ini sahabat tuh. Ini ada kandang sapi sahabat tuh. Oh, nah ini katanya sahabatku sapi bantuan dari pemerintah sahabatku. Nah sahabatku ini saya ketemu sama si bapak nih, sarang bapak sahai teh pak, bapak Nas, sarang bapak Nas kampung apa ini teh namanya teh pak, Cipongkok, kampung Cipongkok sahabatku nih, alhamdulillah warganya ramah-ramah sahabatku di sini nih. Tuh, saya ketemu sama Pak Nas di sini nih pak, Pak Nas tuh warga kampung Cipongkok sahabatku nih. Dan ini warungnya Pak Nas ya pak. Sahabatku mantap warungnya tuh. Coba sahabatku kalau lewat kesini sahabatku nih mampir dulu di warungnya Bapak Nas sahabatku nih. Nah, ini tepatnya di kampung Cipongkok sahabatku, Desa Banyu Asihnya pak, Desa Banyu Asih, Kecamatan Paraju, Kabupaten Tasikmalaya, sahabatku. Masih Provinsi Jawa Barat. Sama Bapak Nasnya ini, warga kampung Cipongkok, sahabatku, alhamdulillah. Dan ini situasi dan suasana kampung Cipongkok seperti ini, sahabatku. Mantap banget, keren. Lanjut lagi sahabat pengen apa yang kenal. Nah, di sini kebanyakan rumahnya panggung sahabatku. Oke sahabat Mulyana Vlog Channel, untuk kunjungan hari ini tepatnya ke kampung Legok Memet sahabatku, Kedusunan Cipongkok, Desa Banyu Asih, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Saya cukupkan sekian dulu sahabatku, dan ini perjalanannya dan situasinya seperti ini jalannya sahabatku tuh. Mudun banget sahabatku. Nah, ini situasi dan suasana kampung Cipongkok sahabatku. Dan coba lihat sahabatku, aduh mantap banget nih. Oke sekian dulu sahabatku untuk konten kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komennya sahabatku. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.